Kalimantan Utara adalah provinsi termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dari kota-kota besar di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara bisa dijangkau mudah dengan menggunakan pesawat udara. Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan menjadi pintu gerbangnya. Kalimantan Utara memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu potensi yang masih belum terkelola maksimal adalah pemanfaatan energi berbasis konservasi. Keberadaan sungai-sungai besar di Kalimantan Utara berpotensi besar menjadi sumber energi. Di antaranya, Sungai Kayan di Bulungan, Sungai Sembakung di Nunukan, serta Sungai Sesayap dan Sungai Mentarang di Malinau. Kalimantan Utara yang begitu luas juga memiliki kekayaan sumber daya alam energi lainnya, seperti batu bara, minyak, dan gas. Bandara Internasional Juwata Tarakan yang menjadi pintu gerbang Kaltara, pengembangan pelabuhan laut juga terus dilakukan. Kalimantan Utara juga dianugerahi kekayaan budaya dan potensi alam yang begitu elok dan terjaga kelestariannya. Sehingga, selain sebagai kawasan konservasi, juga menjadi daya tarik wisata.